Okay, Assalamualaikum dan hai, saya Najwa dari STM2. Nak terang sedikit tentang apa yang saya belajar tentang subjek discrete matematik. First, saya nak terang tentang apa itu boolean. Mempunyai 7 gates iaitu AND, OR, NOT, NOT AND, NOT OR dan exclusive NOT OR. So, ni gambaran tentang gates boolean lah. And NOT hanya mempunyai satu input je. Okay. So, kini saya dah buat. Okay, second, saya nak terang tentang satu soalan yang saya buat dari segi pemahaman saya. Soalan ni saya pilih random dari satu nota yang telah diberikan. Okay. Lepas kita buat soalan tu, kita kena buat table dia lah. Untuk nak tengok dia punya gate ni berfungsi ataupun tak. So, nak pilih table, kena mahir mengenal basic binary 0.1. And last, untuk melihat ia berfungsi ataupun tak, perlu menggunakan application logically. Dan ni saya tengah test ia berfungsi ataupun tak. So, 0.0.0 jadi 1. Kosong dan 1 akan jadi 0. 1 dan 1 akan jadi 1. Kosong dan 0 akan jadi 0. 1 dan 0 akan menjadi 0. Kosong dan 1 akan jadi 0. 1 dan 1 akan jadi 1 dan 0. 0 akan jadi 0. Kosong dan 0 akan jadi 0. 1 dan 0 akan jadi 1. So, Y itu adalah keseluruhan. 1 tu di mana lampu itu berfungsi dan 0 tu di mana lampu itu tidak berfungsi. Okay, sekian. So, yang kosong tu yang tak berfungsi. Kalau kosong, kosong, kosong. Kalau satu tu dia berfungsi. Kalau kosong tu dia tak berfungsi, so dia tak hidup. Itu kosong, satu, kosong. Kosong, satu, satu. Sekian, terima kasih.